Bantuan kepada 76 kepala keluarga yang terkena musibah kebakaran di Distrik Manoi, Kota Sorong. Pada 20 Desember 2016, diserahkan langsung oleh Wali Kota Sorong Lambert Chitmau Rabu siang dalam bentuk buku tabungan pada dua perwakilan kelompok. Nantinya bantuan ini akan disalurkan bagi warga melalui pendamping, yang dalam hal ini dibagi menjadi 8 kelompok, untuk mengakomodir bantuan dari Kementerian Sosial berdasarkan kerusakan yang dialami masing-masing keluarga. Untuk satu kelompok mendapatkan bantuan sebesar 250 juta. Wali Kota Sorong menghimbau agar warga penerima bantuan dapat mempergunakan bantuan tersebut dengan baik, terutama pada saat pembangunan rumah dapat lebih diperhatikan. Sehingga ke depan ketika ada bencana yang timbul, tidak mengalami kerugian yang meningkat. Alhamdulillah, puji syukur, artinya dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial, mereka menanggapi dan memberikan bantuan, stimulan untuk memperbaiki musibah kebakaran itu. Besar kecil yang diberikan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan tingkat kerusakan dan rumah yang terbakar. Dan mereka sudah dapat, saya menyerahkan dua orang dari sebagai sampel atau secara simbolis, tapi selebihnya bisa mereka ketemu dengan kepala dinas sosial dan staf terkait untuk memberikan buku tabanas. Jadi dana ini sudah masuk dalam rekening. Hanya saja tinggal mereka bawa buku rekening itu pergi cairkan di BNI. Sementara itu warga korban kebakaran meminta agar bantuan tersebut benar-benar disalurkan. Karena kurang lebih satu tahun semenjak kejadian kebakaran, mereka harus tinggal di rumah kontrakan menunggu bantuan. Bahkan warga berharap agar tidak hanya kementerian, namun pemerintah daerah dapat berpartisipasi untuk memberikan bantuan pembangunan rumah. Dengan bantuan dari pemerintah pusat, kami bisa membangun rumah kami kembali untuk tinggal. Sudah satu tahun, tanggal 20 pas satu tahun. Tanggal 20 satu tahun? Iya. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.